Kita beralih ke berita lain, pemirsa. Ratusan warga dari sejumlah desa di Kecamatan Tanjung Morawa, Deli Serdang berbondong-bondong mendatangi kantor pos SPP Medan untuk mendapatkan uang kompensasi dari pemerintah terkait dampak COVID-19. Ratusan warga yang mayoritas ibu-ibu mengaku sudah mengantri sejak pukul 8.00 waktu Indonesia Barat pagi hingga sore hari untuk mendapatkan uang kompensasi dampak COVID-19 sebesar Rp600.000 untuk 2 bulan sekaligus. Semakin masifnya penyebaran COVID-19 di Kabupaten Deli Serdang hingga termasuk wilayah zona merah, seakan telah terabaikan bagi ratusan warga masyarakat yang berkerumun di kantor pos dengan harus mengantri hingga berjam-jam tanpa mengikuti protokol kesehatan demi mendapatkan bantuan dari pemerintah. Suryati, warga Desa Wonosari, rela harus mengantri untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah karena pada saat pandemi COVID-19 kehidupan ekonomi sehari-hari semakin sulit, apalagi sebagai masyarakat kurang mampu seperti dirinya. Ngantrinya semua di sini? Iya, semua kemari. Bertahap ini, besok ada lagi, lusa ada lagi. Oh, ada lagi. Karena dulu sekali apa semua terlalu ramai dimarahi sama polisi. Jadi satu desa aja? Nih? Enggak, ini berapa desa ini dari Perdamaian, dari Dusun 8, 10, banyak ini. Sampai 12 tadi nih? Sampai 12 dusun ya. Sebagian di belakang, sebagian sini, di bagian di dalam. Jadi, kalau menerima itu apalah perasaannya, Bu? Ya senang lah, Pak. Namanya kita dikasih, kita memang rakyat susah ya senang kali lah, Pak. Nggak punya kerja, nggak punya penghasilan. Membantulah. Membantulah untuk selama COVID ini. Untuk selama COVID ini kan memang susah kali lah. Sementara di lokasi, ratusan warga yang mengantri tidak tampak ada pengamanan kepolisian maupun aparat TNI. Dari Deli Serdang, Rizky Fauzan, iNews melaporkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di-subscribe ya.